Kamu pilih yang mana? Blueberry atau anggur? Blueberry dan anggur sekilas mirip, bahkan mungkin sering dianggap sama oleh sebagian besar orang. Baik dari segi bentuk, ukuran, dan warna kedua buah ini memang terlihat sama. Namun, kira-kira apa yang membedakan dari kedua jenis buah ini ya? Buah blueberry masih belum mudah kita temukan dalam bentuk utuh. Biasanya blueberry dijadikan pilihan rasa dalam banyak jenis inovasi minuman. Pada makanan, blueberry umumnya dijadikan sebagai selai. Buah anggur cenderung lebih mudah kita peroleh dalam bentuk utuh. Biasanya buah anggur selalu tersedia di pasar tradisional ataupun swalayan. Buah anggur biasanya kita sajikan sebagai buah meja atau sebagai campuran olahan buah seperti salad buah. Kedua buah ini sama-sama memiliki warna yang gelap. Pada anggur terdapat beberapa jenis yang berwarna merah gelap atau hitam, sedangkan pada blueberry warnanya adalah ungu gelap. Beberapa studi menunjukkan bahwa semakin gelap warna pada buah, maka semakin banyak kandungan antioksidan yang terdapat pada buah tersebut. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada buah blueberry terkandung zat antioksidan bernama resveratrol. Zat antioksidan ini baik untuk mencegah kanker. Sedangkan pada buah anggur, terdapat kandungan polifenol yang merupakan antioksidan dengan manfaat lain, yaitu mencegah penuaan dini. Dari kandungan zat gizi, kedua jenis buah ini sama-sama memiliki kandungan zat gizi yang sama-sama bersaing. Dalam 100 gram buah blueberry, terdapat 2 kali lebih banyak kandungan vitamin A, serta kandungan 10 kali lebih tinggi vitamin C dibandingkan dengan buah anggur. Sedangkan kandungan mineral kalium pada buah anggur lebih tinggi hampir 3 kali dibandingkan dengan buah blueberry. Selain itu, anggur lebih kaya energi dibandingkan dengan buah blueberry. Baik anggur ataupun blueberry sama-sama memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh. Jadi, kira-kira Anda pilih yang mana? Blueberry atau anggur?
Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.